Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Mas Deddy. Hai Kak Cika. Hai, nyanyi lagi dong. Kita model video klipnya. Cie, mentang-mentang yang ini lagi kasmaran, Cie. Baby I. Gatau ya gimana dong. Luar, kamu umur berapa? Aku 20 tahun. Luar biasa, pintar nyanyi. Amin. Terus berasal dari sebuah ajang pencarian bakat. Pakai gitar, ketemu gitar bisa nyanyi. Kamu ketemu gitar ngapain? Kamu kalau ketemu gitar ngapain? Aku ketemu gitar, nyanyi juga. Di? Coba. Di mana? Di lampu merah. Nah, kan. Sebel banget. Ya kan, saya membandingkan, boleh aku dong? Aku mah suka nyanyi. Aku mah, kalau misalnya nyanyi kan satu tempat ya. Aku mah dari tempat lain pindah-pindah. Wih, terkenal sekali. Nggak, door to door, permisi. Pindah lagi. Kita dulu, tepuk tangan dulu buat Gaisa. Kenapa? Ya. Kakak cantik ya hari ini. Ih, makasih. Ya, tapi bohong sih. Giliran gak disuruh teriak-teriak semua kompak. Saya mah tersinggung loh kalau ada orang bilang gitu. Kenapa? Mas Ded ganteng deh hari ini. Lah, kemarin? Oh iya. Gantengnya baru hari ini. Oh iya, makanya. Yaudah. Gaisa Kenang. Kenang, iya. Kenang. 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 It's actually a quite a fine name. Apa artinya Gaisa Kenang? Gaisa Kenang, kalau Kenang itu marga dari papi aku. Terus dari mana? Saya nggak tahu soalnya. Dari Manado, Sangir. Oke. Okay. Kita pe orang Manado, Jo. Kita pe punya marga semaiku. Dodo, kita bagoyang pacar-pacar. Gaisa namanya dari mana? Gaisa itu dari nama Arab. Artinya awan yang menurunkan hujan. Awan gitu. Yang menurunkan hujan. Iya, jadi kalau Cika. Cika itu Ci itu wanita, Ka itu cantik. Jadi kalau digabung wanita cantik. Gaisa ini ikut. Gaisa, Om. Gaisa. Ada T-nya bukan Gaisa. Gaisa. Ya, Gaisa. Oh, Gaisa. Oke, okay. Gaisa. 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 Awam ikutan ini boleh disebut? Boleh. Indonesian Idol. Boleh, enggak apa-apa. Boleh enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, talk show kok. Boleh. Iya, Indonesia. Asal jamnya aja. Ya. Indonesian Idol tahun 2013 ya? Iya, awalnya dulu sempat ikut Idol. Cuman enggak lolos sama Deddy, Kak Cika. Enggak lolos, kasihan ya. Enggak lolos. Enggak lolos, jadi cuma sampai 25. Siapa besar. Jurinya dulu? Ahmad Dhani. Dasar tuh orang. Kayaknya bukan sih? Iya, benar. Ya, kenapa? Ya bikin dia enggak lolos gimana sih? Gak botak lo. Ya. Tapi om Dhani botak. Memang ayo botak. Saya juga botak kok. Kalau dia tersinggung kan berarti saya bodoh kan? Iyalah. Iya juga sih. Selain hobi nyanyi, katanya kamu hobi mengkoleksi aksesoris. Iya lumayan sih, tapi belum banyak banget. Aksesoris apa? Paling sepatu, terus jaket, gitu-gitu. Ya ini juga ya koleksi salah satunya. Salah satunya. Cie. Sepatu tuh aksesoris ya? Enggak sih. Iya gak sih? Enggak lah. Enggak ya? Enggak tahu deh. Enggak dong, aksesoris gelang. Tapi enggak termasuk salah satu koleksi cincin. Lah. Kalau ngoleksi ya termasuk sepatu. Tapi kalau aksesoris, kalau misalnya aksesoris tuh kayaknya kayak yang gelang gitu ya, Kak ya? Cincin. Kalung, cincin, gelang, perhiasan. Kalau koleksi itu punya berapa sih? Koleksi apa nih, Om? Jaket, katanya suka koleksi jaket. Kalau jaket tuh sekarang baru ngumpulin kayak sekitar 20-an deh. 21 gitu lah. Baru 21? Iya, baru sih. Bangga, masih. Bangga gitu. Enggak bangga loh. Saya just punya 124. Tapi yang dipakai itu terus. Enggak, ya? Enggak, itu gitu. Semuanya ganti-ganti. Baju walaupun hitam, saya punya 328. Yang satu tuh cuma pakaian dalam. Tapi kan awalnya penyanyi kan, namanya juga jebolan pencarian bakat. Tapi sekarang aku rising star bukan idol. Kamu sekarang rising star? Rising star, iya. Karena idol kalah? Yeah. Bukan kalah, nggak keterima. Nggak lolos, jadinya setelah satu tahun setelah itu, nyobain lagi. Star. Nyobain lagi. Siapa jurinya? Star. Sama Ahmad Dhani juga. Diterima? Diterima. Wah lu geblek lu dan. Tak
tadi lu tolak, sekarang lu terima. Gimana mungkin sih? Dulu masih jelek om, masih belum bagus suaranya. Oh iya iya, kenapa lu belain dia malah? Saya belain kamu, belain dia. Yaudah deh, proklama. Akhirnya diterima, menang. Juara 3 sih. Ya gak menang-menang banget. Iya makanya. Tapi nyeter daripada 20 besar. Ada iya progres lah ya. Juara 3. Tapi sekarang jadi presenter katanya. Lagi belajar sih om, ajarin dong kak. Cie. Tenang. Saya di sini aja kebetulan. Itu ngajarin dia gimana caranya. Jangan nanti jadi apa hostnya pedes mulutnya. Jangan. Kayak om Deddy pedes ya kan. Makanya jadi co-host aja gimana. Cie tapi suka. Cie. Cie. Cie, kok hostnya suka Cie? Enggak beneran jadi presenter. Sekarang lagi udah belajar. Mulai. Udah mulai. Udah ada acara TV-nya. Udah pegang 2 program di salah satu. Pegang 2 program? Enggak sih, apa namanya TV. Udah ini. Ada 2 program? Iya. Kenapa gue cuma 1? Gak kuat bayar om. Gede banget om. Kok manggil saya om sih? Oh iya, Cie. Sayang. Nah, gitu. Ngomong-ngomong ini ya bicara tentang Gaitsa kan udah terkenal sekarang. Amin. Biasanya kalau terkenal itu kenapa? Belum. Oke, kan baru mau terkenal sekarang. Nah, biasanya kalau udah mau terkenal itu banyak hatersnya gitu kan. Di Instagram di mana. Kamu udah dapat haters belum? Kalau belum dapat haters belum terkenal. Saya follower sama haters banyakan haters. Kalau haters ya pasti ada ya kan, soalnya aku kan nyanyi gitu kan, pasti ada yang nggak senang, ada yang senang juga gitu. Cuma kalau misalnya haters tuh kayaknya perlu ada ya nggak sih om? Betul. Karena kan salah satu motivasi kita ya nggak sih kak, buat kadang kan haters kan pedes ya om, mulutnya kayak om Deddy gitu kan, yang suka komen gitu yang pedes gitu. Kenapa saya disalahin? Tadi katanya ngomongnya pedes, iya nggak kak? Iya benar. Terus gimana ngadepin hatersnya? Nggak, haters tuh ya apa yang dibenci dari kamu apa? Kalau saya kan jelas semuanya nyebelin. Nggak tahu ya, mungkin kadang nggak suka, misalnya aku kan nyanyi terus nggak sesuai mungkin sama yang mereka harapin. Kayak misalnya aku nyanyi lagu orang terus kayak mereka nggak suka gitu. Kayaknya gitu kali ya. Aku juga kadang nggak terlalu ini sih. Kamu ngomong apa sih? Saya bingung gitu loh. Enggak, kamu nyanyi lagu orang nggak suka, jangan dinyanyi loh. Enggak, misalnya aku cover gitu. Kamu cover lagu. Terus tapi misalnya ada orang yang denger kurang kayak suka sama versi aku mungkin gitu terus kan. Dia bilang apa? Terus akhirnya kok jelek sih gini, kok ini sih, mungkin kayak gitu ya. Haters kayak gitu kan maksudnya. Tapi artinya hatersnya nggak terlalu jahat juga kan? Iya sih, enggak sih. Aku belum nemu yang benar-benar pedas banget komen aku sih belum. Semoga jangan dia takut. Aku nggak sering dikatain alay di Instagram. Kenapa, Kak? Saya yang marah. Iya, tapi yang marah kan nyatain aku. Tapi yang marah malah Mas Deddy. Oh. Iya, belain aku. Sayang banget dia sama aku ya. Yeah. Susah loh. Ngebela orang yang salah tuh susah. Aja. Ya udah betul. Kakak cuekin ya kalau haters. Tergantung lagi mood. Kalau lagi mood aku ladenin terus aku block. Ya aku tapi juga, dibaikin dulu. Aduh. Nanti dia mikir. Kan haters itu ngelihat kita cuma di TV doang, nggak kenal kita. Gila wise banget ya. Gitu. Jadi aku dia nggak sukanya kenapa, terus aku jelasin dulu. Jadi gitu. Nih dengerin anak alay lagi ngomong. Satu alay. Cantik tapi ya kak untungnya. Iya makanya ada yang naksir. Break. Oh ya setelah yang satu ini bakal ada juga salah satu penyanyi yang sempat ditolak berkali-kali dari ajang pencarian bakat. Ditolak sampai 6 kali. Ntar kita tanya berapa enggaknya. Jangan kemana-mana tetap di hitam putih. Break. I love it. That's amazing. Tepuk tangan dulu. Shena ya. Wow, saya baru dengar lagu itu lagu dangdut kan? Ember. Terus dijadikan? Dijadiin, nggak tahu sih jazz atau apa, pokoknya yang enaknya didengerinnya lagi gitu. Iya enak nggak didengerinnya? Coba di aransemen ulang Cika, saya. Nah, ya. Pacarku memang dekat, wow. Tapi tadi kan itu dan gimana kan? Mbak kayak cincin nggak punya ruko ya? Kalau nggak bener, baru aku mau muji.
Kayak okay. Cinci gak punya ruko. Cinci. Maksudnya punya mall gitu loh, kan Muji. Oh iya benar. Gimana punya sih? Mall. Yoi, keren yeah. banget. Tadi yeah. meskipun Jesu, dia jogetnya gini, asik. Tetep dangdut. Aduh. Tapi, jadi apa? Jadi jazz? Jadi... Jazz ya? Iya, mungkin bisa call, dibilang... What you call that? Bisa dibilang jazz... fusion sih. Aku lebih seneng dibilangnya jazz fusion karena lebih modern aja. Jazz okay. yang modern gitu loh. So, ya, pokoknya fit your style ya? Yes. Okay. Tapi kalau saya dengar tadi sih, I'm quite amazed karena I think it's very nice, interesting. Tapi kenapa bisa ditolak sampai 6 kali di Indonesian Idol? Jadi sebenarnya 4... Habis nyanyi. 4 Indonesian Idol, boleh nih? Boleh, sebut aja. 2 Mamma Mia. 4 Indonesian Idol. 2 Mamma Mia. 2 Mamma Mia. Iya, Banci Audisi. Banci Audisi. Tapi akhirnya diterima. Di X Factor, ya. Di X Factor. Ya. Dani lagi, ya, Masya Allah. Tapi akhirnya diterima di X Factor. Yes. Okay, but the more interesting about the story is it's being rejected for 6 times. It's not easy, though. Iya, benar. Iya, kan? Sempat nyerah. Jadi sempat 3 tahun akhirnya dari situ, gue gak mau nyanyi lagi, gitu. Gak mau nyanyi lagi? Sumpah. Gak mau nyanyi, sampai akhirnya, udah deh gue terjun ke radio, gitu. Sempat ke radio kampus, terus ada 3 tahun gak mau nyanyi. Terus akhirnya cuma nyanyi di kampus aja sih sebenarnya. Terus sampai akhirnya ada teman aku bilang, Shen ikut X Factor deh. Aduh, itu udah ultimatum banget. Kalau sampai gue nggak keterima lagi, gue nggak mau lagi audisi. Gitu. Kalau sampai nih X Factor gue nggak keterima, gue mau selesai stop audisi-audisi. Gitu. Mendingan gue independen aja apa sebagainya gitu. Yes, tapi akhirnya diterima kan? Iya. Itu juga kayak nggak tahu. Ya ada effort sih, ada effort. Tapi kayak. Nggak kayak dulu, kalau dulu tuh kayak, wah gila gue masuk, gue mau audisi Indonesian Idol, gue harus apa gitu. Tapi ini kalo justru ini bukti ini ya, bukti bahwa you don't stop trying ya. Iya benar. Apapun itu yang Anda ditolak dan sebagainya, we have to try again and again. Karena kadang-kadang, ada sebuah meme yang menggambarkan ada orang lagi gali tanah gitu, terus capek gitu, akhirnya dia pulang. Padahal tinggal 1 cm lagi itu emas isinya gitu. Iya. Tapi karena dia capek, makanya dia pulang gitu kan. Dan contohnya aja, fried chickens, ya kita tahu lah sebut aja mereknya, fried chickens. Yeah. Saya nggak bicara mereknya, tapi Kolonel Kentucky sendiri itu, dia jualan ayam itu gagal dari usia berapa, dan akhirnya berhasil di usia 70 tahun. Buset. Baru terkenal di usia 70 tahun, gitu kan. Siapa yang menemukan bohlam lampu? Thomas Alva Edison. Dia ketika menciptakan bohlam lampu itu, dia 1000 kali gagal, lebih dari 1000 kali gagal. Jadi setiap kali dia mau nyalain bohlam itu pecah, nyalain bohlam itu pecah. Sampai teman yang kerja sama itu bilang gitu, you know what katanya, Thomas katanya, lu udah 1000 kali gagal, lu kenapa mesti nyoba lagi gitu, lu udah stop it man gitu. Terus Thomas bilang, oh saya nggak 1000 kali gagal. Saya tidak gagal 1000 kali. Saya menemukan 1000 cara memecahkan bohlam. Tapi itu loh yang dikatakan. Saya menemukan 1000 cara memecahkan bohlam. Karena pecahnya beda-beda, dia bilang. Dan pada saat di 1001, bohlamnya nyala. So if you stop, then you will never know you gonna be success or not. Tapi sempat putus asa pasti. Iya, yeah, sempat. Kenapa Anda mikir nggak? Kenapa Anda ditolak-tolak terus dengan suara Anda seperti itu? I think Ishina have a very good voice. Nggak tahu, mungkin laki ya. Apa... garis tangannya mungkin. Apa alasannya ketika nolak dibilangnya apa? Kan nggak ada. Memang mereka kalau udah ditolak, ya udah ditolak. Kita nggak bisa, nggak punya hak untuk kenapa gitu. Ya, tapi what do you think? Apakah suaranya pada saat itu belum bagus? Nggak tahu, mungkin yang pertama dulu aku belum... masih ngikut-ngikutin. Dulu kan aku suka banget Boyz II Men. Suka banget Alicia Keys. Aku masih ngikut-ngikutin mereka gitu loh. Hmm. Kayak masih ngikut-ngikut. Sampai akhirnya... kan di radio, kita kan punya apa namanya rekomendasi, referensi-referensi lagu lain yang dari indie Rusia lah, indie apa gitu-gitu kan, sampai akhirnya oh ternyata suara yang bagus itu bukan hanya kayak R&B soul kayak Alicia Keys atau Boyz II Men aja gitu loh, ternyata ada cara lain yang vokal kayak vokal bedroom vokal kan sekarang lagi ini banget ya. Lagi tren banget, jadi aku gabungin aja gitu. Jadi aku latihan itu, aku latihan si itu,
Gak tahu kenapa jadi kegabung aja jadi punya karakter yang baru. Jadi awalnya belum ada karakter itu? Kayak aku sih mikirnya gitu, kayak masih ngikut-ngikutin aja gitu. Oke, tapi katanya turunan dari keluarga juga nyanyi? Iya, jadi nenek ajang pencarian bakat juga, bintang radio. Nenek ajang pencarian bakat, yeah, bintang radio? Yep. Okay. Terus mamah juga. Mama? Terus aku, mama juga bintang radio juga dulu. Mama bintang radio yeah juga? Iya. Yeah. Terus kamu? Aku. Nenek apa tadi? Bintang radio. Pencarian bakat apa? Bintang radio. Oh, bintang radio. Tahun berapa itu? Wah, gak tahu dia. Nenek iya ikut pencarian bakat bintang radio. Radio? Iya, di radio-radio. Sampai sekarang sampai nenek-nenek masih ikut kan? Enggak, udah selesai. Oh, zaman mudanya. Jadi neneknya pada saat muda ikut bintang pencarian bakat bintang radio. Iya, iya, namanya bintang radio. Bintang radio. Kalau ya, kamu gimana? Radio. Nenek masih lampir? Nenek lampir dong. Oh gitu. Oh, jadi berarti ada bakat turunan ada gitu bakat ya? Ada bakat alhamdulillah. Tapi justru karena nyanyi, kuliah tertunda. Ha, enggak sih sebenarnya. Jadi alhamdulillahnya aku on time. Kuliahnya memang dari dulu tuh memang aduh pengen on time. Sebenarnya aku bisa kuliah 3,5 tahun. Sebenarnya bisa 3,5 tahun. Bisa 3,5 tahun tapi apa? No, ambil apa? Broadcast journalism di UPH. Broadcast journalism di UPH. UPH. Oke. Okay. Tapi aku ngerasa nyantai aja deh kalau aku bisa 3,5 tahun tapi kalau aku ngambil SP semester pendek. Akhirnya tapi aku memutuskan untuk udahlah gue kuliah nyantai aja deh. Skripsi next semester aja gitu. Ternyata salah. Akhirnya pas mau next semester aku ekspektor kan aku ada karantina. Ada karantina jadi harus meninggalkan, harus cuti. Akhirnya 4,5 tahun deh. Tapi udah lulus? Udah. Udah lulus? Sekarang udah. Oh, oke. Okay. Utang itu utang. Saya emang gak mikirin SP-nya, mikirin UPH-nya. Oh iya mantan ya. Oh, Agnes mau dulu di UPH. Oh. Hukum. Oh, pasti 2004. Dulu pacaran sering jemput-jemput di UPH ya? Nunggu di kantin. Side job. Jualan alat sulap ya? Siapa yang ngomong gitu? Saya mau ngomong UPH tuh mahal. Oh. Serius, kalau kamu sampai 4,5 tahun kan berarti bayarnya lebih mahal lagi dong. Iya, makanya. Iya kan? Tapi semester terakhir 5 tahun acara hitam putih gak ada bintang tamu batu-batu baru. Tapi semester terakhir waktu alhamdulillah bisa bayar ini. Bisa bayar apa? Bayar sudah sendiri. Oh ya? Dari hasil? Ya hasil nyanyi. Nyanyi gitu. Oke okay. Sena nih pernah diajak duet sama Lenka. Oh iya? Udah duet? Udah, dari lagu setahun apa? Yang lalu. Lagu apa? Joktu Lenka konser. Kamu duet? Iya. Nyanyi lagu apa? Orang yang tahu aja cuma ada. Kagak, bukan lagu dia. Habis lagu lagunya siapa? Lagunya ini Bruno Mars yang... Om, soncok, lok-lok. Gue lupa deh. Gini deh. Berikan saya waktu. Ayo, saya tunggu. Udah lupa. Itu loh. Lock out of heaven. Lock out of heaven. Lagunya? Ya. Gimana ya? Ya, barang-barang tetap hitam putih. Mas Deddy, ya. Tahu nggak tadi waktu pas lagi iklan gitu, Gatesnya tuh nanya, bilang aku memuji aku, katanya aku badannya bagus kayak model. Ya kan? Model Yasin ya? Coy! Oh iya, jangan. Terus apa? Oh iya, terus gitu ya emang muji aku tuh emang model. Karena Shayna juga... Iya. Shayna ini... beneran ya, tau. Shayna nih... Model. Model dulu. Emang sekarang badannya kayak gemblong puncak. Gesper Satpam. Gesper Satpam. Sembarangan. Saya gak ikut. Mas Dedy mestinya belain penengah. Gak beneran ini bahas model dulu beneran. Dulu model. Iya bener. Dulu tuh badannya gak gini terus. Iya dulu, 10 tahun. Umur 10 tahun jadi model. Juara 2 inti Indonesia. Serius, di Kartika Chandra. Oh iya? Model apa? Model reka ulang.
ini jangan kata-kataan dua-duanya, diam, diam. Ayo. Emang bener? Ya udah diam. Oh ya. Ini cewek ketemu cewek begini nih, lihat tuh. Udah, ya, diam. Ya. Model ya, serius apa? Serius ya. Nih ya. Oh, ngeliatin aku lagi ya. Ya udah. Oke, gue mau ngatainnya lagi sih. Jangan, model apa? Model apa? Model waktu itu model baju jeans. Baju sampai celananya baju jeans. Serius. Baju jeans, jeans botol. Iya, gak bisa. Tapi itu umur 10 tahun waktu itu? Iya, umur 10 tahun. Badannya udah kayak gini? Enggak. Ini satu ikut-ikutan. Kan nanya om. Udah, kita undang yang lain aja biar tambah ribut ya. Iya. Tuh lihat ya cewek ribut. Ya, lihat cewek semua bintang tamunya berantem. Tuh liatin. Liatin kan, makanya. Udah, kita akan mengundang seorang penyanyi lagi. Aduh, dia ini dulu sempat... tergabung dalam Princess. Girl band. Nah, tapi sebelumnya ajang pencarian bakat dulu. Oh iya, iya. Terus, junior. Tapi sekarang solo karir. Sekarang solo, ya. Solo karir. Ya, kita undang aja ini adalah Alika. Halo, Alika. Hai, Alika. Oke, mari kita duduk. Silahkan duduk. Yes. Oke. Jadi dulunya ikut ajang pencarian bakat juga? Iya, dulu aku ikut Afi Junior dulu pas aku umur 10 tahun. Ditolak? Enggak. Oh. Enggak, langsung diterima. Langsung diterima? Langsung diterima. Menang? Enggak sih. Ya udah. Kan untuk sampai sekarang masih bisa menjadi penyanyi. Enggak gitu ditolak ya. Tapi enggak menang, bedanya apa? Iya sih, tapi palingnya langsung diterima lah. Oh, tapi langsung diterima. Yeah. Ada yang ditolak soalnya. Siap-siap ngatain. Bukan, iya, itu juga tuh. Oh iya, iya, iya. Tapi terus kan, terus Princess, mm-hmm. Terus solo karir, yeah. Kenapa sih? Kenapa apanya nih? Kenapa harus jadi solo karir? Kenapa gak girl band aja? Emang girl band udah gak laku ya? karena aku emang passionnya tuh di musik banget. Jadi aku emang pengen menyalurkan passion aku, menyalurkan musik sesuai dengan keinginan-keinginan aku gitu. Jadi kayaknya lebih enak. Jadi ini ya kalau solo karir mah bebas gitu ya? Iya bebas. Terus aku juga kuliah kan, jadi schedule-nya bebas mengikuti jadwal aku aja. Dan girl band mah udah gak laku lah ya? Zaman sekarang lah ya. Tuh kan, bener kan? Iya makanya waktu itu. Kayaknya gak dikutukan girl band. Emang ikutan girl band? Iya. Tapi kita waktu itu bareng di Princess. Oh iya ya? Iya aku mah bareng sama... Kan mau cicek mana bisa? Terus, udah sekarang solo karir. Iya. Gak takut, saingannya muda-muda tuh pada. Saingannya muda-muda? Iya. Kayaknya aku lebih muda daripada Kak Shani. Masa sih? Iya. Kamu umur berapa? 21. Kamu umur berapa? 24. Oh, ya udah berarti kamu lebih muda. Iya. Berarti penyanyi-penyanyi lain mungkin. Iya. Penyanyi-penyanyi lain maksudnya. Iya, saya mah salah nanya. Dengan penyanyi-penyanyi lain maksudnya. Iya, penyanyi lain. Aku sih enggak ngelihat sebagai saingan, maksudnya malah semakin bagus lah, makin banyak penyanyi, makin banyak suara-suara yang bisa mewarnai musik di Indonesia gitu. Tapi kan lebih banyak penyanyi lebih kurang job. Hah? Lebih kurang job. Ya kita bagi-bagi aja lah. Ya kita bagi-bagi aja lah. Kita bagi-bagi aja gitu. Kita sesama penyanyi-penyanyi wanita. Ya bikin bertiga aja kayak trio kwek-kwek dulu, bagus. Mana bertiga dari mana orang berlima? Udah dong, jangan ngatain Kak Shani terus. Saya sudah stop loh. Enggak, 1, 2, 3, 4, 5 gitu Mas Denny. Oh berlima. Oke. Anyway, Alika dulu pernah bicara tentang bisnis online. Iya. Terus stop. Kenapa stop? Gak laku juga. Bukan. Karena waktu itu sebenarnya kontraknya itu 2 tahun. Cuman kan karena kemarin awal-awal tahun itu aku harus berangkat ke Australia. Jadi kayaknya gak bakal bisa jalan selama aku di Australia. Karena di bisnis online ini aku sama PMA itu aku juga menghandle sebagai yang mengkontribusikan ide-idenya. Terus desain-desain baju itu aku pengen kayak apa. Jadi kayaknya ya udahlah di stop aja dulu. Udah sempat berjalan setahun juga. Terus aku juga sebelumnya udah pernah sama Zalora. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau pengen ada bisnis fashion lagi ya aku bikin. Ngapain ke Australia? Aku aja. Sekolah. Oh sekolah, udah lulus? Belum, jadi kemarin aku exchange program. Exchange program. Sekarang? Sekarang balik lagi, kuliah di UI. Ambil apa? Ekonomi. Oh, ambil bisnis ekonomi. Oke. Okay. Terus jadi produser sekarang? Iya. Sepupunya juga. Nyanyi? Iya. Siapa sepupunya? Sepupunya ada anaknya tanteku, Tante Ali Rohali, Ajani. Terus ada Karin, sepupu aku juga, dan ada adikku juga. Kenapa jadi produser?
Karena aku pengen mengembangkan aja sepupu-sepupu dengan adik-adikku yang sangat berkarya. Kan kalau kamu masih menyanyi kan harusnya kamu fokus ke nyanyi. Kenapa jadi produser, Ayu? Pengen aja nyobain. Karena? Karena aku ngelihat bakat mereka sih. Mereka, aku udah tahu mereka dari kecil punya passion di dunia musik. Terus kayaknya sayang aja kalau nggak dijadikan sesuatu. Karena mereka juga habis menang lomba choir di Itali. Jadi aku ngelihatnya. Dan mereka punya karakter suara yang berbeda-beda. Dan aku juga pengen nyobain sih jadi produser di balik layar itu seperti apa sih? Oke, sekarang jadi apa tuh? Apa yang dikembangkan juga maksudnya? Iya, aku bisa dari condet idol. Oh, iya. Diam, tidak boleh membalas. Nggak, saya mau nanya nih ya, sekarang bisnis musik gitu, kamu jadi produser gitu, jadi produser, ngembangin musik. Kan sekarang musiknya aja kan susah dijual gitu, maksudnya kalau dulu kan ada CD dan sebagainya. Nah, sekarang gimana caranya, mau jual kemana gitu? Sekarang sih lebih ke digital ya, orang-orang kan kayak lebih pada lari ke sosial media, lebih lari ke dunia digital gitu. Jadi sekarang menjualnya lewat situ, makanya harus aktif di sosial media, terus mereka sekarang udah radio tour sih, udah radio tour. Paling kita jualnya dari situ. Oh, udah radio tour? Oke. Udah ada singlenya juga, udah ada video klipnya juga. Dan Talikanya masih nyanyi gak? Masih, aku masih nyanyi juga sekarang. Masih nyanyi juga? Kegiatannya apa sekarang? Kegiatannya sekarang aku lagi mau keluarin album lagi. Akhir tahun ini insya Allah mau keluarin album. Jadi sekarang lagi fokus di situ untuk nyelesain lagu-lagunya, untuk kira-kira udah 70% lah. And you are better now than when you are in a group? I think so. Oke. Jadi kalian bertiga sudah ikut pencarian bakat, sudah terkenal, sudah berhasil lah gitu ya. Ketakutan terbesarnya apa sekarang? Apa? Gamreng. Gue itunya. Dari yang paling muda lah. Jie. Tadi apa Mas Dedi? Ketakutan apa? Abis Mas Dedi terus Om Dedi. Apa Kak Cica pertanyaan? Ketakutan kamu terbesar sekarang apa setelah terkenal? Kalau untuk di dunia musik kan pasti selalu ada pergantian penyanyi-penyanyi baru gitu ya Om Dedi ya. Mungkin gimana caranya buat bisa mempertahankan karir mungkin atau karya kali gitu ya. Jadinya agak takut mungkin buat kedepannya karyanya bisa diterima nggak ya di masyarakat Indonesia gitu, mungkin yang mikir kayak gitu. Cina. Serius ya ini. Iya. Awas lu. Gak sebenarnya yang ketakutan yang terbesar setelah jadi ajang pencarian bakat itu adalah direndahkan sih, karena artis yang masuk dari ajang pencarian bakat itu kadang-kadang dijudge sebagai artis yang jadinya instan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita jalanin itu enggak loh, kita saya bisa plank berapa menit tuh gara-gara di mana? Di karantina gitu. Kamu jadi, bisa plank? Gue bisa, tapi jangan di sini ya. Oke. Ntar ini dari lantai 2 jadi lantai 1. Jadi ya gitu, jadi kalau plank tuh. Iya, itu jadi memang sebenarnya enggak instan. Orang-orang di luar sana tuh ngelihatnya tuh cuma dari luar doang gitu. Kayak instan, padahal kita menjalani 4 bulan di karantina tanpa handphone, tanpa TV dan sebagainya gitu. Jadi itu gak susah, ya, itu gak gampang, itu susah gitu. Jadi, takutnya direndahkan aja sih. Oke, jadi intinya takutnya mereka ngeliat setelah berhasil tanpa ya, melihat usaha-usaha. Iya lah, cuma artisnya jangan mencari bakat doang gitu. Oke, kalau Alika? Sebenarnya udah jawab sih sama dua-duanya. Oke, thank you. Oke. Ya sebenarnya udah dijawab juga sama Kasiannya sama Gaitza. Itu sih kalau dari Gaitza mungkin aku ngelihatnya kayak apa ya, kita sebagai penyanyi harus bisa menjaga konsistensi dan menjaga eksistensi juga di dunia musik gitu. Apalagi kalau misalnya lagi buntu banget nih, kita tuh harus apa ya, terus bisa berkarya gitu, mencari apa yang bisa jadi inspirasi biar bisa terus berkarya dan biar bisa terus menghibur semua teman-teman di Indonesia gitu. Itu aja sih paling. Oke. Next-nya apa sekarang? Next-nya? Kalau kamu bikin album. Aku album sih lagi fokus lagi untuk fokus dan produser dan produserin sih. Kalau Gaitza? Kalau aku next project sih mau bikin single kedua. Bikin single kedua. Shena? Next project, kalau project yang ongoing atau next ya? Next ya? Kalau next project sih pengen bikin single lagi sih tahun ini. Karena sebelumnya setahun pasti ada deh aku single. Udah sekarang. Single keberapa? Aku single ketiga berarti kalau misalnya aku ketiga. Bikin. Oke. Okay. Cika? Aku sih album kelima rencananya sih mau bikin. Album foto ya? Iya album foto. Apa album Yasin lagi? Udah jangan. Sudah. Saya tutup saja daripada keributannya terjadi lebih panjang lagi. Tapi yang menarik tadi
waktu dengar ceritanya dari ajang pencarian bakat, dan tadi Shena mengatakan ditolak 6 kali dan hampir putus asa ya? Iya. Hampir putus asa. Dan kan ketika yang ketujuh kali mengatakan kalau kali ini tolak juga atau kali ini gak berhasil juga, gue stop deh gitu ya. Tapi kenapa lu gak stop? Gak tau kayak masih ada kata-kata, sekali lagi deh Shen, gitu. Oke, okay. Well that's the thing. Itulah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi bahwa kita gak boleh stop ketika kita gagal. Ah, kalau bicara gagal, di hidup saya, di dunia entertain, ditolak itu sudah ratusan kali. Yang Anda lihat adalah keberhasilannya. Anda tidak pernah lihat ditolaknya. Tapi kalau saya diam pada saat saya ditolak, saya tidak akan duduk di sini pada saat ini. So remember one thing. Don't stop when you're tired. Stop when you're done. Saya dari Kubusi dan Cika Jessica, inilah Hitam Putih.